Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Wahyu Kristina. Agama awalnya dulu agama Kristen. Saya aktif di gereja. Saya mualaf tahun 2021 kemarin. Saya menikah juga dengan orang Nasrani juga. Sekitar Februari lah, saya didiagnosa sama dokter itu bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab. Fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu itu untuk kedamaian. Kalau kamu nggak dapat damai itu, kamu perlu pertanyakan, kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai. Saya percaya, dia bilang, saya percaya ketika Allah ambil suami saya, maka dia akan berikan semua kebutuhan saya. Karena Allah ngambil suami saya itu nggak cuma ngambil, pasti ada sesuatu yang dia mau kasih. Jadi saya percaya. Dan kamu lihat, sudah berapa tahun suami saya meninggal. Dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya. Dari situ tertarik. Apa sih yang dipunyai Muslim kok sampai dia punya keyakinan sekuat itu, punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan. Lu lagi mana pasrah sama yang di atas, dia bilang. Itu kayak memang obrolan itu sederhana, Pak ya. Yeah. Obrolan itu sederhana, tetapi itu menyentuh hati saya gitu. Bahwa memang hidup tuh harus dijalani, dan dia tuh kayaknya ringan, ngomong gitu tuh ringan gitu. Hidup tuh memang harus dijalani, ya gimana gitu kan. Memang takdirnya udah kayak gini. Nah, dari dia saya mengenal kata takdir. Oh, takdir. Apa itu takdir? Gitu. Akhirnya mulai berpikir lagi. Gitu. Kita itu orang bipolar itu kan susah tidur, Pak. Gitu, susah tidur. Nah, waktu itu masih dalam pengobatan, saya dikasih obat 1 bulan waktu itu sama psikiater. Emang izin mau pulang sebulan kasih obat. Nah, suatu malam tuh saya nggak bisa tidur. Kayak biasa scroll HP, lihat YouTube. Kalau biasanya kan kita lihat YouTube itu kalau kita ketik khotbah itu yang keluar kan pendeta ya. Ya kan? Pendeta-pendeta, khotbahnya pendeta gitu ya. Yeah. Kalau kita ketik ceramah mungkin baru Pak Ustadz gitu ya. Kayaknya begitu ya. Yeah. Saya kan nggak pernah ketik ceramah, Pak. Pasti ketiknya khotbah kan gitu. Suatu saat saya ketik khotbah gitu. Tapi yang keluar itu ada beberapa ustadz itu. Mikir nih, kok keluar ustadz gitu. Mau saya buka, orang Kristen kok nonton ustadz khotbah gitu. Tapi waktu itu kebuka juga. Nah, waktu itu tuh ada khotbah ceramahnya Ustadz Habib Novel. Oh, Novel Alaidrus. Iya, yeah, dari Solo itu. Iya, yeah, betul. Nah, waktu itu beliau menyampaikan bagaimana cara menjalani hidup. Simple banget, dan itu tuh sudah pernah sering saya dengar, bukan dari Habib ya, maksudnya dari hal-hal yang lain di belak sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa hidup tuh memang harus hari ini gitu kan. Itu tuh quote-quote kayak gitu kan sering kita dengerin gitu, sering kita tahu lah gitu. Tapi waktu itu tuh Habib Novel itu menjelaskannya itu ringan banget gitu, bahwa orang tuh hidup ya sekarang, karena kemarin itu nggak bisa diulang, sudah berlalu, nggak bisa disesali. Dan besok belum tentu kita hidup, besok bisa jadi kita mati. Saya waktu itu nangis air mata nggak bisa berhenti, capek Pak. Tapi capek fisik, lega hati. Oh gitu. Ya, kenapa?
waktu itu yang bikin saya nangis itu satu, saya diingetin dari khotbah itu satu, dari ceramah itu yang saya ingetin, yang di, saya diingetin itu, saya lupa bahwa saya itu nggak hidup selamanya, bahwa saya besok itu bisa mati, yang artinya saya nggak perlu mikirin masa depan saya 10 tahun lagi, wong kita belum tentu ada di sana, bisa jadi besok pagi atau sejam lagi saya mati. Itu yang membuat saya, iya saya lupa bahwa hidup itu ada akhirnya. Itu membuat saya apa ya, dari situ apa ya, kayak mulai mengikhlaskan segala kesalahan saya di masa lalu. Karena saya itu merasa orang paling berdosa sedunia. Bahasa kasarannya tuh gini, dosa apa yang gak pernah saya bikin Pak dulu? Sebelum ya bukan, ya aktif di gereja, cuma kan namanya orang hidup Pak ya, banyak hal yang kita lakukan gitu, dari zaman kecil muda gitu. Itu dari malam itu tuh saya lepasin semuanya, saya bilang ya saya memaafkan diri saya, segala dosa saya memaafkan gitu, saya maafin diri saya gitu. Mulai menerima bahwa ya hidup saya itu seperti ini, mulai menerima bahwa memang bapak saya itu meninggal saat saya masih kecil. Dari dulu saya nggak pernah terima itu. Kenapa bapak saya meninggal? Tuhan tuh nggak adil. Orang lain tuh bisa bersama bapaknya, saya enggak. Kalau seandainya bapak saya masih hidup, mungkin saya nggak akan kayak gini. Mungkin hidup saya bisa lebih baik. Mungkin pendidikan saya bisa lebih baik. Mungkin masa depan saya bisa lebih baik gitu. Saya itu yang paling saya nggak bisa terima adalah kematian bapak saya. Saya tuh nggak kenal bapak saya itu kayak apa, mukanya tuh nggak lihat, kecuali dari foto gitu. Bukan saya kehilangan fisiknya, tapi saya kehilangan momennya, Pak. Jadi kayak itu tuh yang betul-betul saya nggak bisa terima dari Tuhan gitu. Kenapa kok begitu? Nah malam itu tuh saya bisa melepaskan itu, bahwa memang garis hidup saya begini, dan saya dari malam itu mulai jadi kayak gini. Rasanya tuh kayak gini, oh iya saya punya bapak. Walaupun bapak saya meninggal, tapi saya punya bapak. Gitu. Saya diingetin bahwa saya punya bapak, karena selama ini rasanya tuh kayak saya nggak punya bapak. Karena memang saya nggak kenal sama sekali bapak saya gitu. Jadi malam itu tuh kayak, iya saya punya bapak. Dari hari itu tuh, bapak saya waktu dulu tuh ceritanya meninggalnya tuh di laut, Pak. Waktu masih tugas gitu. Besoknya saya ke laut. Saya cuma, apa, saya hello gitu. Oh iya, saya punya bapak. Bapak saya dulu meninggalnya di sini gitu. Itu kayak apa ya? Merasa memiliki orang tua. Itu tuh rasanya tuh kayak apa ya? Kayak oh iya, saya ada asal usulnya gitu. Itu momen yang apa ya? Enggak akan saya lupakan gitu. Nah, dari malam itu kan saya menangis bukan menangis yang seperti biasanya, kan saya menangis karena saya kelelahan, karena beban terlalu banyak gitu, merasa beban hidup banyak gitu. Malam itu tuh saya menangis, separuh beban saya itu hilang. Saya ngerasa separuh beban saya hilang, saya ngerasa lebih ringan untuk melangkah gitu. Jadi pikiran lebih ringan, semua lebih ringan, walaupun saya menangis. Jadi saya menangis, waktu itu tuh keluarga sempat bingung kenapa gitu. Mereka nggak ngerti apa yang saya rasakan, karena saya mau jelaskan juga mereka belum tentu memahami. Jadi akhirnya saya hanya menangis saja di kamar, nggak ngomong apa-apa. Saya menangis, kemudian ya Allah, ya Allah waktu itu, terima kasih beban saya sudah hilang 50% gitu. Nah, dari situ mulai tertarik, kok saya dapat ajaran, kok gini, mulai tahu konsep hidup. Jadi dari apa yang dikhotbahkan sama Habib Novel itu mulai tahu konsep hidup, bahwa hidup itu ya hari ini, sekarang, at the moment gitu, bukan kemarin, bukan besok. Oh, ternyata konsep hidup itu seperti itu. Jadi ternyata selama ini saya hidup tuh nggak punya konsep. Saya menjalani saja seperti yang orang lain lakukan, bukan konsep yang saya punya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya betul-betul menemukan ya, ternyata kayak gini toh, orang hidup tuh seperti ini toh. Itu yang luar biasa. Kemudian saya ngobrol sama kakak ipar saya juga nomor 2 gitu, banyak ngobrol tentang apa itu ikhlas, mulai banyak tanya apa itu takdir, apa itu menerima kehidupan, seperti itu. Kemudian mulai tertarik, saya tanya, saya punya teman memang dari awal dia
dampingi saya untuk kita ngobrol gitu. Kita kan orang bipolar tuh pasti butuh teman ngobrol, Pak. Jadi kita tuh butuh orang yang bisa menilai kita, membantu kita untuk menilai diri kita gitu. Nah, saya tanya sama dia, sama temannya, apa yang kamu rasakan ketika sholat? Kemudian dia jawab, Masya Allah, sholat itu bikin tenang. Dia jawab begitu. Oh, bikin tenang ya? Saya bilang. Kemudian saya pikir lagi, saya lihat beberapa teman yang sholat. Kemudian saya bilang sama dia, boleh nggak saya sholat? Kemudian teman saya bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya syahadat dulu. Terus saya jawab, syahadat itu kan ikrar ya, perjanjian bahwa kita masuk Islam. Kan saya belum berikrar. Saya nggak mau berikrar dulu. Lah kenapa? Lah kan saya belum tentu ketemu tenang di Islam. Kan yang saya cari tenang dan damai. Memang Tuhanmu punya tenang dan damai. Saya ini masih nanya nih, saya mau sholat tuh mau nanya. Tuhan punya tenang dan damai nggak? Saya bilang, lah kalau saya sudah ikrar syahadat terus tiba-tiba nggak ketemu tenang, gimana? Situ mau jamin saya ketemu tenang. Saya bilang begitu. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, sholat aja. Yang penting satu, sebut nama Tuhanku itu Allah. Dia bilang gitu. Oke, saya sholat ya, iya. Terus saya bilang, ajarin dong. Saya bilang gitu. Ya, kan katanya mau ketemu Tuhan. Kalau kamu ngikutin sholat yang sepenuhnya itu, nggak kayak gitu. Yang penting kamu sebut nama Tuhanku, namanya Allah. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya, karena waktu itu kan ibu saya Kristen, Pak. Dan saya tidak sanggup untuk melihat, atau saya tak, bukan takut di arahnya, takut mengecewakan ibu. Akhirnya malam-malam, karena keponakan saya sudah Muslim, saya bilang, saya tidur di kamar keponakan. Saya mau sholat. Saya mau sujud. Waktu saya sebut gitu. Oh iya, tante, dia bilang. Saya wudhu sebisa saya. Kemudian saya sujud, saya cuma bilang, ya Tuhan yang bernama Allah, yang belum pernah saya sembah sebelumnya, saya butuh tenang, saya butuh damai, punya itu enggak? Kalau punya, mau kasih saya enggak? Saya bilang, boleh enggak saya minta tenang itu? Kalau memang ada, kasih saya tanda. Apa itu tenang? Kasih saya tanda. Apa itu damai? Waktu itu sambil nangis. Nangisnya luar biasa gitu. Dan itu momen yang gak akan saya lupakan, Pak. Jadi rasanya tuh kayak kelegaan kedua gitu. Yang kelegaan pertama kan yang kemarin itu yang bisa menerima diri, bisa menerima kehidupan saya gitu. Oke, terus kemudian setelah selesai sujud, saya tutup ini sajadah mukena, udah. Berjalan lagi, mulai ketemu dengan orang-orang Islam lagi. Saya ketemu dengan guru Islam SMK. Guru Islam SMK. Waktu itu saya sekolah SMA kan, saya ketemu. Dia nggak ngajar saya kan, karena saya Kristen waktu itu. Tapi saya kenal beliau gitu. Akhirnya saya ketemu, ngobrol-ngobrol lah biasa masalah agama. Saya tanya, Pak, Tuhannya punya tenang nggak? Saya bilang, kalau saya masuk Islam, ada tenang nggak? Saya takut tuh kalau saya masuk Islam nanti nggak ada tenang. Terus dia bilang, kalau semuanya diukur pakai logika ya nggak masuk tuh, Sus. Kalau kamu pakai logikamu, kamu akan nyari ke berapa agama. Yakini dulu di agama itu ada tenang dan damai, maka kamu bisa menemukan itu. Jadi saya harus masuk dulu, sadar dulu gitu, baru ketemu tenang. Terus kalau nggak ketemu bagaimana? Saya bilang begitu.
ya kamu begitu aja terus nyari kelima agama. Dia bilang, kalau kamu nanya saya jawab, ada. Di Islam ada tenang. Tapi kalau kamu nggak yakin dan nggak percaya, udah cari aja dulu. Waktu itu guru itu bilang begitu. Oke, waktu itu saya memutuskan untuk saya bersyahadat kali ya. Dari modal sujud pertama yang saya lakukan, gitu. Saya bilang sama teman saya, oke, saya syahadat. Hah? Yakin? Saya nggak pernah nyuruh kamu masuk Islam. Kamu baik-baik aja di Kristen. Ngapain kamu masuk Islam? Islam tuh udah banyak umatnya, nggak butuh orang. Kamu nyusahin saya, dia bilang. Saya bilang, kamu nggak mau bantu saya? Ya sudah. Nanti saya urusin, dia bilang. Tunggu saya pulang. Waktu itu dia posisi di Cirebon. Oke. Okay. Nah, waktu pulang dia WA. Oke, okay, besok kita bikin janji masuk syahadat di rumah kiai. Siap. Siap. Besoknya dia WA lagi. Enggak bisa, Pak Kiai diundur. Lah kenapa? Ada ngantenan ke Jogja. Jadi waktu itu dia ngurus ngantenan ke Jogja. Saya mikir nih, lah mau syahadat aja susah. Jangan-jangan bukan jalan saya nih. Pikirannya begitu. Terus akhirnya saya malam wudhu lagi, saya sujud. Saya bilang, kalau memang ini jalan saya, kasih petunjuk. Kalau memang bukan jalan saya, berarti mungkin bukan di Islam. Berarti saya bisa jadi saya tetap di Kristen atau di agama yang lain. Saya akan cari, saya bilang. Kalau memang engkau punya ketenangan itu dan mau kasih ke saya, kasih saya kemudahan. Waktu itu saya bilang begitu malam. Kemudian paginya, seperti biasa, sarapan segala macam, teman saya WA. Tak jemput, ngapain? Pak Ustadz nggak jadi ke Jogja. Lah kenapa? Pengantinnya COVID. Bukan bersyukur dengan COVID, Pak ya. Tapi jadi kayak, ah, aku dijawab. Itu tuh rasanya itu kayak, ya Allah, aku dijawab gitu. Itu kan kayak jawaban doa, Pak ya. Betul, betul. Kayak jawaban, jadi kayak, ih, anu apa, mujizat gitu ya bahasanya, kayak wow gitu. Jadi waktu dia bilang itu, wow, luar biasa ini keren nih, keren nih gitu. Jadi oke, dengan semangat saya persiapan diri. Kemudian ke rumahnya Pak Ustadz yang dituju. Saya waktu itu tidak mau diadakan syahadat rame-rame, karena saya masih bipolar juga, dan saya nggak sanggup untuk ketemu dengan banyak orang, dan saya masih menjaga perasaan ibu saya. Jadi waktu itu saya disaksikan oleh ponakan saya, kakak saya dan teman saya. Nah, syahadat. Saya pikir ketika syahadat tuh langsung, Pak ya, syahadat, datang syahadat. Enggak. Pak Ustadznya bilang, yakin masuk Islam? Iya. Bener nih? Iya, Pak. Ulang dulu. Mandi dulu. Pikirin dulu baik-baik. Saya nggak mau kamu masuk Islam, kemudian balik lagi Kristen. Nggak main-main soalnya ini. Oh, gitu ya? Iya. Saya dikasih bacaan gitu, Pak. Al-Fatihah, Bismillah 7 kali, Al-Fatihah, gitu. Saya disuruh mandi. Setelah mandi, dapat apa, baru balik sini. Kalau emang kamu udah yakin, baru saya syahadatin. Kalau enggak, dia bilang. Jarak 2 hari, siang-siang saya mandi dengan membaca Bismillah 7 kali, Al-Fatihah, lupa saya waktu itu kayak gitu. Saya ingat Jumat jam 12 siang saya mandi. Ini kondisi siang panas, Pak ya, Kaliwungu tahu panas kan, Pak? Panas banget. Setelah saya mandi, yang saya rasakan adalah satu, kepala saya ini sakit. Sakit luar biasa. Dan saya kedinginan yang tak tertahankan. Dan saya menangis yang luar biasa, kemudian bergetar. Nah, kita tuh orang bipolar tuh kadang-kadang panic attack, Pak. Nah, kalau panic attack itu rasanya tuh nggak kayak gitu. Deg-degan. Jantung tuh deg-degan gitu. Nah, yang saya rasakan itu waktu setelah saya mandi itu bukan deg-degan, tapi jantungnya nggak deg-degan, apa ya, kayak muter di perut gitu. Muter di perut, kayak memutah gitu jatuhnya. Saya bingung, ini apa? Ini kenapa sih begini? Gitu. Teman saya cuma bilang,
bilang istighfar katanya, astagfirullah bilang. Itu saya lakukan sampai saya tertidur, dan saya waktu itu nggak ketemu jawabannya nih kenapa begini gitu. Besoknya ke Pak Ustadz itu lagi, Pak Kiai ya bahasanya Pak kalau di Jawa. Oke, apa yang kamu dapat? Sudah yakin? Sudah mandi? Sudah. Saya nggak cerita sama beliau tentang apa yang saya rasakan waktu itu. Kalau sudah siap, baca bismillah 7 kali. Rasakan, nikmati, resapi. Dia bilang, bantu katanya. Akhirnya saya baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah yang ketujuh, pingsan saya, Pak. Saya pingsan, saya nangis luar biasa. Pak Kiai itu cuma bilang, biarin aja. Dia melepaskan segala yang dia rasakan. Waktu itu saya nangis hampir 1 jam lebih. Kayak gitu. Selesai itu, udah siap Mbak? Sudah. Saya mau disahadatin tapi masih nangis. Akhirnya Pak Kiai waktu itu bilang gini, saya doain ya, saya pegang kepala ya, permisi, bukan dipegang langsung sih Pak, cuma di ini. Karena di kepala bagian belakangmu tuh banyak gumpalan darah. Belakang. Oke, akhirnya didoain gitu. Saya waktu itu, kemudian selesai itu disahadatin. Bapak tahu nggak, dari hari itu sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang. Oh, Masya Allah. Itu baru saya sadari ketika setahun di Mualaf Center. Iya. Saya nggak sadar itu. Itu betul-betul mukjizat yang saya nggak sadari. Sampai kemarin di Mualaf Center, kan disuruh rukiah lagi ya. Rukiah lagi gitu. Saya udah rukiah kayaknya waktu di Jawa, saya bilang gitu. Nggak, rukiah lagi katanya. Saya rukiah lagi gitu. Nah, waktu rukiah yang kedua itu, panic attack saya hilang. Saya sampai hari ini nggak pernah lagi merasakan panic attack. Nah, dari situ saya menyadari, oh iya, dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya bagian belakang sampai hari ini. Padahal penyakit itu, bukan penyakit ya, sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMP. Sampai ibu saya bawa ke dokter, kenapa anak saya suka sakit kepala bagian belakang. Gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang. Itu kayak, jadi kayak, wow. Dan tuntunan Allah tuh, apa ya, satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sampai ke, setelah itu kan udah tuh Pak, sahadat ya. Di Kaliwungu saya pulang ke sini, ke Lombok. Saya pulang ke Lombok, teman-teman udah bingung. Awalnya gini teman, Susi kalau sudah sampai Lombok nggak boleh lagi sama suaminya. Lah, kenapa? Akidahnya beda. Iya, akidahnya ya. Sudah berbeda. Kan nggak tahu Pak, kan saya nggak tahu tuh. Nggak kepikiran juga, cuma oh ya doang. Terus teman saya yang di Bogor yang mau alaf juga dia bilang, jangan lupa nggak boleh ya. Lah emang kenapa? Ya akidahnya beda. Oh ya, udah. Saya pulang ke sini karena bagi saya ini kan berita gembira. Bagi saya menemukan Islam itu kan saya ketemu sama yang namanya tenang. Saya balik ke Lombok, saya ngomong sama suami saya waktu itu. Saya masuk Islam. Kaget loh. Dia ngamuk. Wajar, ya. Orang nggak bisa terima, dia marah dan segala macem. Saya bilang, ini keputusan saya. Teman-teman gereja datang nanya gimana, kok bisa begitu gitu. Tapi ini sudah menjadi keputusan saya, sudah. Suami marah waktu itu. Kalau gitu nggak bisa, kita harus pisah, kita beda. Saya bilang, kamu tahu nggak kalau pisah itu berarti kita cerai, dia bilang. Ya, saya waktu itu bukan ini cuma ya sudah keputusan saya kalau memang harus begitu. Cuman. Kalau sekarang tiba-tiba saya masuk muslim kemudian saya menjalani dengan dia, berarti kan sia-sia pencarian saya. Akhirnya ya dengan berbagai banyak konflik saya tetap bersikuku. Saya tetap di sini. Ya sudah, akhirnya dia ngalah, kita pisah. Jadi saya bilang sama kakak saya nomor 2, saya nggak sanggup ngomong sama ibu. Saya takut ngomong sama ibu. Saya bilang, ya udah ibu nggak tahu. Sampai akhirnya ketika saya pulang ke sini kakak saya ngasih tahu, Susi masuk Islam. Shock, nangis. Cuma memang beliau telepon saya, nangis. Dan itu yang nggak saya yang agak berat saya di situ apa? Saya nggak sanggup melihat kekecewaan di mata ibu itu karena memang. Dari 5 bersaudara yang tetap di Kristen waktu itu kan saya. Jadi ibu itu besar harapannya untuk saya tetap di Kristen gitu.
karena dia ngerasa nanti siapa yang ngurusin saya waktu saya meninggal segala macam gitu. Jadi saya nggak sanggup untuk melihat itu. Akhirnya kakak saya yang memberitahu. Memang saya ekonomi saya nggak seindah orang lain, nggak sebaik orang lain. Tetapi alhamdulillah untuk saat ini dibanding teman-teman mualaf center, artinya bukan dibanding, masih banyak mereka yang lebih susah. Makanya di mualaf center saya memposisikan diri bukan untuk memposisikan diri untuk membantu gitu maksudnya. Harapannya sih begitu, mudah-mudahan saya nggak merepotkan. Bukan saya sombong ya, cuma gini, saya itu merasa setiap semenjak saya syahadat, saya itu dituntun dari satu masalah ke masalah itu Allah selalu ada. Saya nggak ngerti sih Pak, kayak gitu sih. Kadang-kadang ada orang yang mungkin secara ekonomi dihantam gitu kan, atau bagaimana. Alhamdulillahnya enggak Pak. Saya secara ekonomi dibilang berada juga enggak sih, cuman untuk makan sehari-hari ada gitu. Dan setiap masalah yang saya hadapi itu Allah tuh selalu kasih petunjuk. Iya. Sampai alhamdulillah sampai hari ini gitu. Jadi tuh yang kadang-kadang kayak ya Allah gitu. Itu kayak yang nggak bisa ini karena dikasih kemudahan lagi itu sujud syukur yang luar biasa gitu. Mungkin karena beda paradigma, beda pola pikir Pak ya. Kalau zaman dulu kan berapapun yang saya terima, saya berontak. Saya nggak puas gitu. Sekarang berapapun yang saya terima, kembali lagi ke takdir itu. Karena emang Allah itu sudah ya segitu rezekinya gitu. Penerimaan diri itu lebih besar. Dan menerima takdir itu juga bisa menerima takdir. Satu hal yang saya lupa, salah satu kekaguman saya sama orang Islam itu adalah penerimaan orang Muslim terhadap takdir. Bapak bayangin ya, orang Muslim, istri, dikasih, ada nih salah satu contoh mamanya, mau beli baju, bentar ya saya tanya suami saya dulu. Beli baju, tanya suami, saya nggak kenal itu gitu. Tapi kan, maksudnya, dia itu mempercayakan hidupnya kepada suaminya, kan? Kemudian berapapun ada kasus berapapun yang dikasih suaminya dia terima. Saya kalau dikasih segitu dengan kondisi kayak gitu ya saya berontak. Kalau saya pada waktu itu gitu. Tapi saya lihat wanita-wanita Muslim tuh enggak. Karena saya gini gemes gitu loh. Kok mau terima sih gitu? Tapi dari situ saya melihat oh mereka itu mempercayakan hidupnya kepada suami. Dan bagi saya itu level keimanan yang luar biasa, Pak. Karena saya sendiri nggak bisa waktu itu mempercayakan hidup saya pada orang lain. Saya percaya pada diri saya sendiri, gitu. Itu salah satu kekaguman saya. Kemudian yang kedua masalah takdir. Dulu tuh saya berpikir orang Lombok itu, Pak, suka sekali pergi jalan-jalan naik truk, rombongan naik truk rame-rame satu kampung gitu. Ngapain orang ini? Pikiran saya dulu. Kalau waktu bandara pertama dibangun, mereka itu gelar tikar, ngopi di pinggir bandara, lihat pesawat terbang. Kan kadang-kadang kita, ih apaan sih? Tanggapan kita begitu. Tapi setelah saya masuk Muslim, saya menyadari bahwa, loh mereka tuh menerima hidup mereka. Kalau saya pengen pesawat terbang, bukan pengen lihat, pasti pengen naik kan? Yeah. Kalau mereka nggak cukup lihat, okay. Terus kemudian mereka ngopi di pinggir bandara, dengan bahagia, kan bahagia mereka. Mereka karena mereka tidak pernah berekspektasi untuk hidup seperti orang lain. Mereka hidup seperti hidupnya mereka. Gitu. Terus tukang cilok, petugas kebersihan, apalagi tukang becak, mereka masih bisa tertawa. Kok saya enggak waktu itu gitu. Dan akhirnya setelah masuk Muslim baru paham. Oh iya, mereka menerima bahwa itu takdir mereka dan bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang pencapaian. Kalau mungkin dilihat secara manusia, tukang cilok itu pencapaiannya tidak seberapa. Tapi hidup itu lebih bicara tentang mensyukuri apa yang kita terima. Dengan begitu kita bisa menerima hidup dan berbahagia. Itu yang saya terima ketika sudah masuk Islam. Sehingga
Alhamdulillah bisa menerima. Dulu saya itu di dompet nggak boleh kosong. Mau pergi ke pasar harus 100.000. Ini umpama nih Pak nominalnya. Sekarang saya mau berangkat kerja bawa uang 1.000 mah nggak masalah. Saya yakin gitu. Saya yakin dan percaya bahwa kalau memang saya harus puasa, ya memang Allah takdirkan saya harus puasa hari itu. Gitu. Masya Allah. Itu yang saya terima gitu. Jadi lebih bisa memaknai hidup, lebih bisa menikmati hidup itu tuh kayak apa ya, luar biasa gitu. Hidupnya tuh nggak dikejar dengan pencapaian, karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan pencapaian-pencapaian. Karena dari dulu saya belajar bahwa bahagia itu dengan pencapaian, lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat seperti itu. Sekarang mah nggak perlu hebat. Dan satu hal lagi, orang Islam itu kalau memberi itu lepas. Jadi ketika memberi sesuatu, beri lepas, kan nggak perlu diumumkan kan Pak ya? Betul. Jadi ya udah kasih. Jadi nggak perlu mikir nih nanti. Umpamanya contoh gini, ada orang ngamen di pinggir jalan, nggak usah dipikir, mereka nggak mikir apakah orang ngamen itu nanti mau dipakai minum-minum, kayak mau apa, kayak intinya saya mau nyumbang, udah nyumbang aja lepas. Itu yang jadi ketulusannya itu yang saya dapat dari orang Islam itu. Itu yang saya belajar betul gitu, bahwa mereka memberi lepas, udah nggak dipikirin lagi tuh. Jadi lebih ringan menjalani hidup lebih sih. Lebih tenang, gitu. Lebih mensyukuri hidup, yeah. Lebih memaknai hidup. Nah, itu. Kadang-kadang contohnya kayak gitu. Kalau emang hari ini siang ini saya belum bisa makan, berarti memang Allah izinkan saya untuk puasa. Iya. Yeah. Akhirnya kan apapun secara manusia, mamanya nggak belum bisa makan siang itu kan manusiawi, nggak nyaman Pak ya. Iya. Yeah. Gitu kan, itu kan nggak nyaman cuman. Jadi tapi kita bisa menerima bahwa memang Allah izinkan saya untuk puasa siang ini gitu. Ya udah. Jalan hidup toh akhirnya hidup juga berjalan dan tetap mencapai malam pagi lagi, berputar lagi kehidupan seperti itu. Masya Allah. Itu. Terus pada saat bersyahadat itu apa sih yang ibu rasakan? Yang saya rasakan ini, saya punya Tuhan baru nih, Allah gitu. Kemudian yang kedua, saya memasuki babak kehidupan baru bahwa saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan yang namanya Allah. Itu yang saya rasakan. Saya mempercayakan kehidupan saya. Saya selama ini tuh orang, dulu saya juga percaya, cuma maksudnya tuh feel-nya itu nggak dapat. Karena kita tuh kadang-kadang untuk menjalani hidup tuh kan butuh feel Pak ya. Yeah. Rasanya tulus tuh kayak gimana tuh harus tahu gitu. Rasanya ikhlas tuh kayak apa harus tahu gitu. Jadi feel-nya tuh saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan yang bernama Allah.